Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabila Daud dari Jom Channel RB Live. Rentasan berita hari ini. UMNO serang Tun Mahathir untuk bunuh Pakatan Harapan. Ekstremisme petanda kegagalan wasatiyah UMNO. 100% pekerja asing dasar kera di hutan disusui. Menghasut benci bukan Islam tindakan KPN wajar. UMNO serang Tun Mahathir untuk bunuh Pakatan Harapan. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mendakwa Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini sudah kehilangan adab dan tata susila sebagai orang Melayu. Katanya ini selepas bekas Perdana Menteri itu yang kini bersama Pakatan Harapan disuntik dengan darah DAP. Sikap Tun Dr. Mahathir kini langsung tidak menggambarkan adab orang Melayu, malah kini sudah ramai orang Melayu yang tidak beradab kerana terpengaruh dengan DAP yang kasar dan kurang hajar. Mereka sudah dimasuki darah DAP, sebab itu perangai tidak senonoh, katanya yang dipetik portal UMNO online 9 Oktober lalu. Sementara itu, anggota Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Mahathir Khalid pula menggelar Tun Mahathir Mohamad sebagai pencacai DAP. Beliau mendakwa Pakatan Harapan didominasi oleh DAP. DAP dominasi dalam Pakatan Harapan dan Mahathir dengan pasukannya sekarang adalah menjadi pencacai DAP, kata Mahathir dalam sidang media di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 17, Lapor Malaysia Kini 9 Oktober 2017. Mahathir seterusnya menasihatkan semua pihak agar tidak terus-menerus menimbulkan sentimen politik kebencian. Bagi yang mengikuti kerana Tajuddin Abdul Rahman tentu ketawa sinis mendengar pandangannya mengenai Tun Mahathir yang amat kelakar itu. Beliau pernah dikecam oleh ahli komponen Barisan Nasional sendiri, iaitu MCA, kerana sikap perkawamannya pada Oktober tahun 2015. Pada November lalu, sekali lagi beliau dikecam ramai termasuk MCA kerana menghina ahli parlimen seputih Teresa Kok dalam sidang parlimen dengan mengeluarkan kata-kata lucah. Seputih ni kek, apa-apa. The only woman with a cock is in a seputih. Oleh itu, Mahathir sepatutnya menasihati rakan sejawatannya mengenai sentimen politik kebencian bukan kepada pemimpin Pakatan Harapan. Tajuddin tidak layak bercakap tentang adab Melayu kerana kelakuannya sendiri di Parlimen tidak mencerminkan adab dan kesopanan orang Melayu. Apa yang dilakukan oleh pemimpin UMNO sebenarnya membuka kesulitan mereka sendiri yang sudah tiada idea baru untuk menyerang Pakatan Harapan. Isu yang diperjuangkan Pakatan Harapan mengenai kleptokrasi, 1MDB, kesukaran hidup rakyat akibat GST dan penghapusan subsidi barangan tertentu adalah benar. So, abang komen sikit tentang GST yang baru-baru ni kerajaan laksanakan. Ada efek kepada abang tak? Okay, sampai setakat saya peniaga. Jadi bila kerajaan kata barangan tak naik, tapi barangan naik. Okey, kalau macam sekarang saya terpaksa naikkan makanan-makanan saya. Harga makanan saya semua terpaksa naik. Jadi abang sebagai penjaga memang ada efek terhadap abang lah. Ada efek. Memang efek besarlah. Sebab saya bukan end user, tapi impact besar lagi end user. End user akan impact besar. Saya tak ada apa-apa, saya akan naikkan harga. Sambut kalau kerajaan kata tak boleh naik harga pun saya terpaksa. Sebab apa? Kalau Ahmad Maslan pembohong, awak sekejap GST, dia kata GST coupon RM10.60 tak ada. Besok
Ah, esok ada. Apa cerita? Cerita menteri tak boleh pakai. Cakap pun macam bodoh lah. Sebenarnya DG ke apa ke jangan GST lagi. RM10 dia sudah tambah 60 sen lagi. Tolong ini semua jangan bikin. Kasih senang untuk rakyat. Baru rakyat percaya Perdana Menteri. Ini kita mana kita punya inilah idea lah. Kita bukan gaduh sana gaduh sini. Kita semua hari-hari kerja. Kadang-kadang ada kerja, kadang-kadang tak ada kerja. Kontrak, company, factory. Bukan 2,000, 3,000 gaji. 800 juga. Okey, GST naik. Kasihlah itu kerja punya orang punya gaji naik. Ha, GST sudah naik kan? Kasih gaji naik. Baru dia orang ada seronok sikit. Gaji tak naik, GST naik. Mesti dia orang mati. Kampung punya orang mati. Pemimpin UMNO Barisan Nasional suka menafikannya. Pertandingan tiga penjuru juga tidak dilihat memihak kepada UMNO Barisan Nasional setelah Mahathir menubuhkan PBBM. Mereka juga gagal menggunakan macai maya Barisan Nasional untuk memburuk-burukkan Pakatan Harapan secara berkesan. Setiap komen macai maya mereka di laman media sosial akan diserang kembali oleh pengguna media sosial pro Pakatan Harapan yang tidak dibayar. Semua media utama yang menjadi lidah rasmi mereka pula edarannya merosot dan dilanda kerugian yang dahsyat. Justru mereka hanya ada satu kaedah saja, iaitu menyerang Tun Mahathir dan DAP untuk membunuh Pakatan Harapan. Ini kerana gabungan Tun Mahathir dan penasihat DAP Lim Kit Siang menjadi mimpi ngeri UMNO Barisan Nasional disebabkan umum mengetahui mereka berdua pada satu waktu dahulu tiada persefahaman. UMNO Barisan Nasional dipimpin kleptokrat yang kini menjadi punca segala kesengsaraan rakyat. Mengundi mereka bermakna mengundi untuk meneruskan kehidupan di bawah kuasa kleptokrasi yang terus mencengkam rakyat. Rakyat ada kuasa untuk mengubahnya. Sayangi Malaysia, hapuskan kleptokrasi. Ekstremisme petanda kegagalan wasatiyah UMNO. Beberapa hari yang lalu, tular sebuah video rakaman kuliah di Masjid Tengku Empuan Jemaah Bukit Jelutong Shah Alam yang didakwa menghina Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Pegawai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Zamihan dalam kuliahnya telah mengkritik dengan kasar Sultan Johor kerana membidas sebuah kedai dobi di negeri itu yang melarang pelanggan bukan Islam. Zamihan juga berkata orang Cina dan bukan Islam tidak tahu menyucikan diri selepas membuang air besar. Ada benda kecil pun bising seluruh dunia, tuan-tuan. Dobi mesra Muslim. Benda kecil bising seluruh dunia. Ada Sultan kata dobi mesra Muslim tak patut diadakan di negeri beta. Ini bukan Afghanistan, negeri Taliban, Zamzam Al-Qazam. Tak patut Tuanku Sultan cakap macam tu. Patut dobi mesra Muslim ni adalah menunjukkan orang Islam ni mementingkan nilai suci lagi menyucikan. Pakaian kita bukan sekadar nak suci dengan air, nak suci dengan sabun atau pembersih yang lain, tapi kita mementingkan aspek suci lagi menyucikan. Kerana pakaian kita untuk kita buat ibadat. Nak buat semayang, nak buat baca Quran, nak buat tawaf, nak buat haji, nak buat apa. Mana boleh duduk berlumur dengan pakaian bukan Islam. Cina biasa, kecing, berak tak masuk. Dia kata, lepas tu bagaimana tentang darah-darah hit mereka pada pakaian dalam mereka. Ada peluk anjing, ada dakak anjing, minum arak, tumpah arak, makan babi, sup babi, kena pada pakaian. Itu semua sinonim dengan mereka, sinonim dengan mereka. Perbuatan Zamihan yang melampau itu jelas mengundang ekstremisme dan radikalisme jika tidak dibendung dengan segera. Dalam satu kenyataan yang disampaikan oleh penyimpan Moho Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad menyebut bahawa Raja-Raja Melayu bimbang selepas timbul tindakan individu tertentu bersifat keterlaluan yang dikhuatiri boleh menjejaskan keharmonian hubungan antara rakyat pelbagai kaum dan agama di negara. Antara lain, kenyataan itu menyebut bahawa Raja-Raja Melayu berpendirian isu keharmonian membawa implikasi yang lebih mendalam sekiranya sesuatu tindakan itu bersabit dengan dan dilakukan atas nama Islam. Perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama ialah komponen penting dalam memastikan kestabilan Malaysia dan selepas 60 tahun mencapai kemerdekaan amat penting. Rakyat mengamalkan nilai masyarakat
dan bernegara berpandukan prinsip terkandung dalam perlembagaan dan rukun negara. Raja-raja Melayu juga menyeru imej Islam sebagai agama yang menggalakkan penganutnya bersikap toleran, sederhana dan inklusif wajib dipertahankan daripada dicemari dengan tindakan keterlaluan serta boleh memisahkan rakyat. Berita Harian 10 Oktober 2017. Kenyataan Zamihan bukan hanya menghina Sultan tetapi juga kaum Cina. Amat memalukan Islam yang disebut dalam falsafah wasatiyah kebanggaan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Perdana Menteri berkata Kabinet telah meluluskan Dasar Wasatiyah Negara atau DWN pada 21 Oktober 2016 yang lalu, direalisasikan sebagai dasar negara untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian negara. Sesungguhnya kerajaan Malaysia amat komited dan penuh iltizam dalam mengamalkan konsep kesederhanaan, yakni prinsip wasatiyah atau dikenali juga sebagai moderation dalam sistem pentadbiran serta kepimpinan di negara ini, katanya dalam blognya pada 27 Mac lalu. Namun sikap Zamihan yang disebut sebagai pegawai JAKIM itu ternyata jauh tergelincir daripada objektif wasatiyah itu sendiri. Objektif wasatiyah kedua, penyelesaian kepada permasalahan masyarakat yang dibelenggu oleh isu-isu ekstremisme dan radikalisme yang melampau serta integriti ternyata gagal. Begitu juga objektif keempat, membangunkan bangsa Malaysia yang harmoni dalam menghayati nilai-nilai dan etika yang unggul berkonsepkan wasatiyah dalam segenap kehidupan juga gagal. Di manakah letaknya kesederhanaan dan etika itu apabila seorang pegawai agama kerajaan Malaysia dibiarkan menyemai kebencian dan menghasut di dalam masjid? Objektif kelima, menjadikan wasatiyah sebagai satu cara hidup rakyat Malaysia dalam segenap aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, pentadbiran, sosial, politik dan sebagainya hanya indah khabar dari rupa. Peruntukan pendidikan dipotong, GST membebankan, ramai rakyat jadi gelandangan, pemimpin pembangkang ditekan, graduan menanggung hutang, PTPTN dan nilai ringgit merudum. Wang dari kumpulan simpanan pekerja KWSP dibelanjakan ikut sesuka hati pemimpin, sementara isu berkaitan 1MDB tidak boleh disoal walaupun di parlimen. Apakah erti wasatiyah dalam aspek kehidupan yang sedemikian? Konsep toleransi antara kaum telah dilancarkan melalui bahasa Arab yang cantik iaitu wasatiyah. Tetapi konsep itu hanya ibarat sekujur tubuh yang memakai haruman dan pakaian yang cantik demi menutup pekong yang busuk bernama kleptokrasi. 100% pekerja asing dasar kera di hutan disusui. Kerajaan sedang mempertimbangkan untuk membenarkan pengambilan 100% pekerja asing oleh syarikat yang menjalankan aktiviti ekspor bagi segmen pengeluaran supaya mereka dapat memenuhi permintaan semasa dan masa hadapan. Mempertimbangkan untuk membenarkan suatu-suatu pekerja asing yang bekerja di production line. Dan kalau ada permohonan yang lain untuk perbedaan itu, kerajaan boleh pertimbangkan kepada syarikat-syarikat pembuatan yang khusus pada ekspor. Ini kena salah, saya salah di report. Jadi kerajaan saya menimbangkan untuk mereka mengambil 100% kerja asing di production line pada syarikat-syarikat yang mengekspor. Jadi kadang-kadang masalah yang ada pada syarikat adalah mereka mendapat order daripada pelanggan-pelanggan mereka. Tapi order tersebut bergantung kepada upaya mereka untuk menambah kapasiti. Dan tambah kapasiti ini bukan sahaja tambah bangunan, ya, dan sebagainya, kena tambah pekerja juga. Jadi ini macam satu masalah chicken and egg. Pelanggan nak tengok dulu bahawa syarikat ini cukup pekerja atau tidak sebelum mereka bagi order yang baru. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamad berkata, bagi syarikat yang berdaya saing, penambahan kapasiti pengeluaran sentiasa diperlukan untuk mereka mempentingkatkan daya saing di peringkat global.
Saya rasa syarikat seperti ini wajar dibantu untuk menaikkan lagi taraf mereka sebagai juara bukan sahaja di peringkat Malaysia, malah di peringkat antarabangsa. Katanya kepada pemberita selepas melawat syarikat VS Industri Berhad di kawasan perindustrian Senai Lapor Berdama 11 Oktober 2017. Nur Jazlan berkata bagaimanapun permohonan berkenaan perlu dibuat kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI memandangkan syarikat adalah tertakluk di bawah kementerian tersebut. Nur Jazlan berkata pada masa yang sama syarikat berkenaan perlu memastikan kuota pekerja tempatan turut diisi di segmen lain seperti di pentadbiran, teknikal dan sebagainya. Sementara itu, pengarah eksekutif VS Industri Ng Yong Kang berkata pihaknya memerlukan jumlah pekerja dua kali ganda daripada kapasiti sekarang dengan 6,000 pekerja bagi segmen pengeluaran pada masa akan datang. Pada masa ini, syarikat ini mempunyai 8,000 pekerja. Beliau berkata, syarikat dijangka meningkatkan lagi kapasiti pengeluaran iaitu sebanyak 30% apabila kilang baharu di Senai mula beroperasi pada suku pertama 2018. Tahniah kepada kerajaan yang diterajui UMNO Barisan Nasional kerana cekap menyelesaikan masalah kekurangan pekerja syarikat dengan membenarkan pengambilan 100% pekerja asing. Dengan itu, rakyat Malaysia akan terus kekal menjadi penganggur di negara sendiri. Kerajaan berkata rekod Jabatan Immigration Malaysia JIM menunjukkan terdapat sekitar 1.8 juta orang pekerja asing yang memegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang masih sah dan aktif berada di negara ini setakat 30 Jun lepas. Namun, memetik Kementerian Sumber Manusia Ahli Majlis Tertinggi PKR, William Leong berkata, dianggarkan sebanyak 6.7 juta pekerja asing berada di negara ini. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2.1 juta pekerja asing mempunyai permit dan bakinya adalah imigran haram. Ujarnya dalam The Malay Mail Online 29 September 2017. Dilaporkan juga bahawa warga asing ini turut menguasai premis perniagaan yang sepatutnya diusahakan oleh warga tempatan. Oleh kerana itu, rakyat ingin tahu adakah dasar ini akan memerlukan kerajaan membawa masuk tambahan pekerja asing. Sudahkah syarikat ini berusaha mencari warga tempatan untuk memenuhi kekurangan pekerjanya? Kerajaan harus meneliti dengan memikirkan kesan jangka masa panjang nasib warga tempatan sebelum memberikan kebenaran untuk syarikat mengambil 100% warga asing untuk segmen pengeluarannya. Agak aneh bagaimana syarikat pengeluaran dahulu mampu menggunakan sumber pekerja warga tempatan bagi segmen pengeluaran tetapi tidak sekarang. Kerajaan harus meneliti sama ada ini hanya alasan bahawa syarikat yang ingin mengambil 100% pekerja asing itu ingin mendapatkan buruh murah demi mengaut keuntungan berlebihan. Rakyat sangat letih. Malaysia sudah cukup dahsyat dibanjiri warga asing. Cukuplah menyusui kera di hutan anak sendiri sedang kelaparan. Jika kita biarkan UMNO Barisan Nasional terus berkuasa, maka inilah natijah yang akan dihadapi oleh rakyat Malaysia. Menghasut benci bukan Islam, tindakan KPN wajar. Polis akan menyiasat Presiden Ahli Sunnah Wal Jamaah Malaysia Aswaja Zamihan Mat Zain di bawah Seksyen 4 Akta Hasutan susulan laporan mengenai kuliah agamanya mengkritik pendirian Sultan Johor mengenai Dobi Mesra Islam menjadi viral. Kenyataan di bawah Akta Hasutan Seksyen 4 itu kita ini akan laksanakan. Ini siasatan, siasatanlah. Laporan kita kena proaktif on the siasatan. I'm not sure, but as yesterday I was informed one report. I cannot maybe in between yesterday and today maybe two or three report which I cannot respond to you. Perhaps it will be called up soon. The investigation is investigation. All the necessary thing will be done, inclusive taking of statement. It is normal process which I cannot elaborate. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata polis menerima satu laporan yang dibuat terhadap Zamihan. Setakat ini dia tidak ditahan tapi kertas siasatan akan dibuka. Setakat semalam satu laporan polis diterima katanya pada sidang media di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur, Lapor Free Malaysia Today 11 Oktober 2017. Dalam kuliahnya yang dirakamkan hujung minggu lalu dan dimuat naik ke YouTube,
Selain mempersoalkan kenyataan Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, beliau juga mengejek dengan berkata, "Zam-zam ala kazam. Cina biasa berak kencing tak basuh. Bagaimana tentang darah haid mereka? Pada pakaian dalam mereka? Peluk dakap anjing, minum arak, tumpah arak, makan babi, sup babi. Itu semua sinonim dengan mereka," kata Zamihan. Biasa kencing berak tak basuh. Dia kata, lepas tu bagaimana tentang darah-darah haid mereka pada pakaian dalam mereka? Pada peluk anjing, peluk dakap anjing, minum arak, tumpah arak, makan babi, sup babi, kena pada pakaian. Itu semua sinonim dengan mereka. Sinonim dengan mereka, bukan kita nak prejudis. Unsur barak, unsur arak, babi, anjing, sinonim dengan mereka. Kalau mereka nak masuk dobi pun, dobi biasalah. Ha, kita ni dobi mesra Muslim. Yang mementingkan aspek najis, mukhallazah, mutawasitah perlu dibersihkan. Beliau juga mencabar rakaman ucapannya ditunjukkan kepada pihak atasan termasuk Sultan. Bagaimanapun, pada 11 Oktober, Zamihan memohon ampun kepada Sultan Johor dan menyerang beberapa media sambil mendakwa difitnah. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Rakyat sudah muak dengan tindak tanduk mereka yang mengaku ulama dan berceramah dengan suara meninggi serta mencemooh pihak lain yang tidak bersetuju dengan pemikiran mereka. Penceramah seperti ini kelihatan amat angkuh dan tidak menunjukkan kemesraan Islam yang membawa rahmat untuk semua. Malahan sikap mereka menjauhkan lagi Islam daripada didekati oleh mereka yang ingin mengenali agama ini. Dalam satu kenyataan, Raja-Raja Melayu menyokong pendirian Sultan Johor dan Raja Muda Perlis yang mencerminkan keprihatinan baginda berdua mengenai kepentingan umat Islam mengamalkan sikap toleran, sederhana dan inklusif dalam negara yang berbilang kaum dan agama. Kenyataan tersebut disampaikan oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad dan disiarkan di media-media tempatan. Rukun negara harus menjadi kompas pedoman semua pihak sama pemimpin, pentadbir dan rakyat keseluruhannya, katanya. Dalam ucap pertama Wacana Pendidikan Nasional Membina Negara Bangsa pada 7 Oktober 2017 lalu, Pengerusi Institut Darul Ihsan, Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil juga berkata, rukun negara adalah bingkai untuk menyatukan kepelbagaian di Malaysia. Malangnya, kata beliau, Malaysia tidak pandai memanfaatkan bingkai kesatuan yang sedia ada, termasuk rukun negara, falsafah pendidikan negara dan perlembagaan persekutuan. Sehubungan ini, tindakan Ketua Polis Negara untuk menyiasat isu ini adalah wajar dan perlu disegerakan. Ini kerana rakyat tidak mahu negara dikucak-kacikan oleh penceramah agama yang menyalahgunakan kedudukannya demi kepentingan dirinya. Tanah besar ini adalah semenanjung emas yang penduduknya berbilang kaum sejak dahulu kala. Rakyat melihat kepelbagaian adalah satu anugerah Allah SWT dan mahu terus menikmati keamanan tanpa persengketaan perkauman. Sekian rentasan berita hari ini. Saya Nabilah Daud dari Jom Channel IB Live. Layari kami di Facebook di Jom Channel IB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hmm.